Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada kali ini. Jadi untuk pada kali ini, pertama minta maaf macam semalam dan tadi ada beberapa kelas tadi tak dapat buat kerana ada sikit masalah. Okey, kita akan teruskan untuk kelas kita pada petang ini. Jadi seperti yang saya janjikan untuk petang ini kita akan mula buat ulang kaji sehinggalah kita sampai dekat final nanti kerana chapter untuk yang first semester kita sudah habis. Jadi sekarang kita akan mula membuat ulang kaji. So first saya akan memula dengan chapter 1. So chapter 1 seperti yang saya harap kamu dah tengok balik chapter 1 iaitu physical quantities and measurement. So apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah lebih kepada is focus on the bagaimana kalau chapter 1 ini dia akan boleh ditanya ataupun boleh di kamu nak menjawab soalan untuk chapter 1 dan saya cuma bincang yang akan disoal dalam exam sahaja. So kita berfokuslah kalau kita belajar dulu kita belajar semua. Jadi saya akan cuba ringkaskan and focus on the perkara-perkara yang penting yang perlu kamu tahu untuk chapter 1 ni. Terutama untuk menjawab soalan final nanti. Right? Okay. Sebenarnya untuk sesi petang ni melibatkan 3 kelas. Tapi mungkin ada kelas pelajar kelas lain tu dia sepatutnya sesi pagi tadi. Tapi oleh kerana pagi tadi saya tak dapat. Jadi mungkin yang pelajar yang kelas lain tu akan tengok ataupun akan masuk mungkin lewat sedikit. Jadi untuk petang ni seperti biasa untuk yang hadir pelajar tu sila tulis nama dekat ruangan chat itu sebagai bukti kehadiran kamu. Okay, so kita start. Okay, jadi untuk petang ini, okay, kita akan tengok. So you can refer to the lecture note. Jadi, tapi lecture note yang saya paparkan di sini ya, lebih kepada saya cuba ringkaskan. Saya cuma ambil poin-poin penting sahaja, right? Tapi dia punya nota ni sama juga dengan nota yang saya dah bagi dekat Google Classroom. But it is more to summarize, just focus on the important points ataupun maklumat-maklumat yang penting, especially for final exam.
right? So so chapter one, this is a physical quantity and measurement. So if look at the final exam, saya nak fokus kepada final. Kalau kita fokus kepada look at the final or past year question, I focus on the latest one for PSPN. And if look at the chapter one is let's say this is 2019-20. Ini tanya kita sudah bincang ataupun kita sudah jawab. So sekali lagi sebagai ingatan, because ada pelajar tu dia kata apa, dia cuma belajar saja, dia tidak fokus how to smart study before final exam, and then next how to become the smart student to answer the final exam. Okay, jadi maksudnya if you look at the final exam question number one or chapter one, okay, this is a list of formula. Ini saya dah terangkan dulu. Jadi dia akan dibagi dalam exam. So far, so make sure mana tahu tiba-tiba last minute formula ni tak dibagi. So itu saya tak pastilah. At least kamu kena bersedia. Okay, so this is the latest punya format. Okay. If you look at the question, chapter one is the simple question, and if you look at the marks here is only 2 marks, dua markah. So if you do the revision, so make sure your revision is suitable for you to answer final final exam is time taken for you to answer for the 2 marks. Dua markah sahaja. Jadi fokus kepada markah, dan kalau 2 markah itu maksudnya kamu jangan mengambil masa yang lama lah. Ataupun kalau kamu buat revision tu, takkanlah revision ni sama mengambil masa hampir 1 minggu untuk chapter 1. That's why untuk yang kita akan bincang nanti, fokus beberapa item tertentu sahaja. Itu yang penting. Right? Itu apa yang kita nak bincang. Kalau ya kita buat revision, so saya nak juga bila kamu buat revision tu, revision yang smart revision. Okay? Smart revision, smart student, and smart student become the smart person to answer final exam question. Contohnya, kalau kamu tak smart tu maksudnya chapter 1 ni dia cuma 2 markah, tapi kamu belajar hampir 2 minggu. Tak sesuai lah. Itu maksud dia. If look at the text here, question number 2, this is how many mark? 2, 8, 10. 10 markah. This is chapter 2, nanti kita akan bincang nantilah. Jadi, perlu berbeza lah. If you make a revision chapter 1 and chapter 2, so of course chapter 2, you must have a extra time, because the total marks for question number 2 is 10 marks. Right? Jadi you can compare how berapa masa yang perlu kamu ambil untuk revision chapter 1 and chapter 2, because this is only 2 marks. Bukan tidak penting ya, tapi is pemberatan dia tu. Dia punya jumlah markah itu yang perlu kamu tengok. So meaning here, kamu boleh tahulah, itu maksud saya smart revision, smart student, smart strategy for become a smart person or smart student answer the final exam. Bukan apa ya, kerana dalam exam nanti kamu kalau kertas 2 ni, you have only the front page here. So we have the time taken for the final exam for paper 2. So we have 2 hours 30 minutes, 2 hour and a half. Okay. So kamu kena gunakanlah. Jadi janganlah kamu gunakan masa untuk menjawab soalan pertama 2 markah, tapi masa kamu ambil hampir setengah jam, so tidak sesuai. Right? This is penting ya. So macam saya cakap tadi, ada 3 perkara yang perlu kamu untuk final exam nanti, smart revision before exam. So smart student, so you can manage. This is physics, kamu ada lagi chemistry, kamu ada lagi apa? Bio, kamu ada science, computer, mathematics. So kena urus masa. And manage. Kalau chapter 1 only 2 mark, so pemberatan masa yang kamu berikan itu sesuai lah dengan 2 markah berbanding dengan 10 markah question number 2. Right? And the third, saya katakan tadi, smart student. Yang mana ada strategi untuk menjawab soalan. Contohnya kalau kamu ada 2 jam setengah, this is only 2 mark, at least kalau 2 markah biasanya 2 step saja.
biasanya rumus ataupun ganti yang betul and the final answer. But if you have 10 marks, 10 markah, macam ni, this is the question number 2. That's why dalam chapter 2 nanti saya akan banyak fokus, banyak masa untuk bincang kerana banyak benda yang ditanya nanti. So, kamu kena masa yang lama lah. Bukanlah maksudnya sesuai. Right? Itu maksud saya. Right? So, jadi ini strategi macam mana kamu buat revision. Supaya kamu tidak, orang kata, buat revision saja tanpa ada hala tuju. Okay, saya nak kembali kepada lecture note. So, apa yang kita nak bincang untuk revision ni, saya akan rujuk kepada salah satu lagi cara kalau kamu nak buat revision yang betul-betul focus on objective yang mana akan disoal oleh exam, okay, you can refer to the syllabus. Okay, syllabus. Ada lagi dalam minggu lepas ada pelajar tanya saya, dia kata boleh tak dia dapat curriculum specification, syllabus dan sebagainya. Saya kata untuk apa? Untuk buat revision. Saya kata curriculum specification saya sudah bagi pada hari pertama kelas lagi dekat Google Classroom. Yang ni aneh. So this is how you become the smart student to answer the final exam or make revision before the final exam. You can, for the each chapter, you can refer to the curriculum specification. So soalan exam yang dibuat untuk final nanti dia akan merujuk kepada ni. Katalah saya akan buat soalan. So saya tidak boleh tanya soalan tu keluar daripada yang ni. Contohnya kalau okay, chapter 1 So if you look at the chapter 1, okay. So chapter 1 here, so we have a physical quantity and measurement. So first you must know how to define dimension. How to find the dimension, verify homogeneity, homogeneous. Okay, scalar vector. How you differentiate or define scalar or between scalar and vector? How to resolve? Maybe dia bagi satu soalan berkaitan dengan two or three vector, and you can must resolve to the x and y exist. So what is the unit vector? So meaning here, if you make a revision. Okay, saya ambil pen dulu sini. Okay, so here, right? Okay, so this is the question can ask you for the each item in curriculum specification. So, 2 markah itu dia boleh tanya berkenaan dengan dimension, dia boleh tanya berkenaan dengan skala and vector. Right? So, kalau yang favorite biasanya, this is homogeneity. Kalau kamu tengok apa hasil question. And resolving vector. Ini favorite juga. And using the unit vector, focus on the dot product or cross product. Ini 2 markah itu dia tanya. So meaning here, kalau kamu buat revision, kamu nak baca katalah apa yang perlu saya faham untuk chapter 1. So first kamu kena tahu dimension, define dimension tu apa. Okay, derive quantity, basic quantity, homogeneity apa. Jadi ini. Jadi yang ni sebenarnya ini yang bagaimana soalan tu boleh dibuat. Jadi kamu sudah berfokus sudah. Kalau dalam kita belajar awal semester dahulu, kita belajar semua. Setengah-setengah tu mungkin out of syllabus. Kalau yang ni because this is revision, kamu cuma belajar berfokus kepada apa yang akan ditanya dalam exam. So, kamu akan jimat masa. Okay, ini salah satu cara ya. Bagaimana kamu boleh menjimatkan masa, mengurus masa kamu buat revision. Ini bukan setakat fizik ya. Saya rasa semua student akan dapat curriculum specification for each subject. This is for physics. Saya sudah letak dekat GC tu. Macam saja kata ada pelajar yang masih minta saya pada minggu lepas. Sudah ada, saya sudah bagi. Right, dan ini wajib kamu ada, setiap pelajar perlu ada because this is a syllabus. Satu lagi, jika kalau kamu menjawab soalan, kalau soalan tu tak rujuk kepada curriculum specification, tak perlu kamu buang masalah kerana dia tak akan disoal dalam exam. Okay, so make sure ya, ini salah satu cara. Tapi untuk memudahkan kamu, saya sudah permudahkan ya. Okay, macam ni, saya sudah buat buat satu ringkasan bagaimana untuk chapter 1 yang mana fokus kepada apa yang akan disoal dalam exam nanti. Okay. So the first is, okay sini ya. Ini.
Okay, so nota ni sebenarnya ada dekat apa sama dekat yang dekat Google Classroom. Saya cuba fokus kepada yang penting-penting yang orang kata apa wajib kamu tahu untuk chapter 1. Okay, dan chapter 1 only 2 marks, 2 markah. So ini 2 markah tak sampai 5 minit kalau dalam exam kamu boleh selesai. This is untuk paper 2 ya, untuk sorry yang untuk yang kalau kertas 2 nanti ya. Okay, so first for the chapter 1, okay, yang perlu kamu tahu kat sini, right, adalah, ini yang table pertama ni. Okay. So, tak perlulah kamu kata rujuk kepada penyataan yang definition yang panjang lebar, yang memeningkan kamu. So, if you look at the definition, the table here. So, this is we have a basic quantity. So, saya harap tak ada lagi lah pelajar kalau saya tanya how many basic quantity in physics? Dia masih lagi bertukar mass symbol dia apa, unit bagi apa untuk length, the time, what the symbol of the time. So, we have electric current, we have the temperature, we have amount substance. Okay. Dan kalau kita tengok yang favorite ataupun yang biasa kita pakai adalah tiga. Yeah? Mass, length and time T. Jadi kalau kamu buat revision, table ni penting. So saya harap semua pelajar kalau kelas saya tu sepatut tak ada masalah lah ni. Maksudnya kalau kita kata mass, what is the symbol of the mass is the small m. And what is the unit, basic unit for the mass, kita pakai kg, this is kilogram. Kita tak pakai gram or milligram and sebagainya. So make sure kamu kena jelas yang inilah. And the symbol unit is a m. Right, itu kamu kena settle dahulu. Kalau kena ni pun kamu tak settle, so nanti masalah lah. Right, okay, settle yang tu dulu. Okay, so sepatutnya benda ni orang kata dalam kepala kamu lah. So we have at least boleh ingat semua mass, length, time, electric current, temperature, and this is the symbol dia. Right. Symbol, temperature, amount, substance. Okay, this is unit, kilogram, meter, second, ampere, and Kelvin, and this is mole. Okay, and we have a dimension. Ini yang disuruh dalam exam ni. Right? So, for the mass, for the symbol for the mass, untuk dimension kita pakai M. So, meaning for the mass, we have the big M. Simbol dia, dimension, mass. So kalau length, kita pakai L. Ada pelajar, dia masih pening ya. The small m and the big L. So kalau the small L is the symbol for the length, this is, let's say, kita katakan the length of the object. So we have L, or the small l here. But if we use the L here for the capital ataupun the big L, so meaning this is dimension for the length L. L kat sini. L. Sama juga dengan time T. Time is unit is second. But if you look at the dimension, the symbol for dimension for the time, T is the big T here. So yang biasa kita pakai yang favorite M, L, T. Or current is I. We can use the I, A. Or temperature, theta, and the symbol of bits n is amount substance untuk mole. Right. Okay. So yang ni perlu kamu jelas kat sini. So ini yang paling basic. Kalau kamu tak settle yang ini, walaupun dua markah untuk final nanti, so ada masalah nantilah. Right. So settle yang ni. So kalau buat revision, kena settle yang ni dulu. Okay, if look at the definition of the dimension is defined as technique or method. So maksudnya that dimension ini dia adalah satu proses proses ataupun teknik. Kalau ada teknik, dia mesti ada kaedah ataupun cara. Okay, which physical quantity can express in the term combination of basic quantity. So kita ada okay yang basic quantity yang mana kita ada mass, right? M, kita ada length, kita ada temperature, T, okay, kita ada apa lagi, mass, length, temperature, T yang ni lah, okay, yang ni tadi kan,
Dan kita boleh kaitkan dia dengan, kalau kita tengok nanti, untuk yang base, okey saya buat kat sini ya, senang. Supaya kita boleh nampak. Okey. Saya padam ini dulu. Okey. So, katalah sini mass kan. So, this is a basic quantity ya. Basic quantity. So kalau dekat dunia ni sebenarnya apa saja yang benda dekat dunia ni kita cuma boleh rujuk ataupun kita boleh hukum merujuk kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 so far setakat hari ini. Mungkin the next time mungkin ada lagi. So far ini saja yang kita boleh ukur. Okay. Tetapi this is basic quantity. Basic yang asas. Eh? Dan kita ada lagi dia panggil sebagai derived quantity. Contohnya mass, kalau kita ada contohnya sambil katalah velocity or power or momentum, let's say velocity is a displacement divided by time t. So physical quantity, derived quantity kat sini kalau kita tengok is, let's say this is a v is a derived quantity, velocity dia bukan ada dalam basic quantity, dia adalah hasil daripada kombinasi s is a nanya this sl ataupun s displacement ataupun l jarak and divided by time t. So combination displacement or length and the time t or combination two basic quantity s and t produce velocity. Right. Okay. Ini yang kita kena faham dulu. Jadi lepas ni kita kena kaitkan kerana kalau kita tengok kalau mass dia ada simbol untuk dimension dia kita ada ni ya. MLT. Yang ni. So. Okay, saya ingat settle yang ni. So, jadi bila kita belajar dimension ini, sebenarnya kalau kita tengok, kita perlu tahu apa objektif dia. That's why kalau kamu belajar terjun ni, saya akan tanya apa kaitan dia, so apa kegunaan dia. Biasanya apa saja yang kita belajar dalam fizik ni, chapter 1 nanti chapter 14 for the first semester, you can relate to the real life. Maksudnya dalam kehidupan seharian kamu, dalam realiti kehidupan kamu, contohnya chapter 1 ni untuk apa? Okay, chapter 1 kita tahu is focus on the measurement quantity, basic quantity, derived quantity is more to the bagaimana nak mengukur. Because dalam fizik ini, first kita nak merujuk kepada pengukuran. Kita nak tahu berapa cepat, berapa lambat, berapa jisim, okay, berat, okay, laju dan sebagainya. So macam mana kita nak mengukur? So kita ada unit-unit tadi yang kita rujuk kepada basic quantity. So now, okay. Dimensional analysis. Kita dah ada basic unit. Kita dah ada derived unit physical quantity. So now we have a dimension analysis. So kita tahu untuk mengukur ini, say you have the distance from A to B. So now A to B, so you can measure the length. Okay, jarak di antara dua titik. Ya, yeah, okay, mudah. Tapi kalau kita ada satu jasad, untuk dia bergerak, katalah velocity V or speed V, yeah, also we can measure the V. So how you can measure? So we have the formula or equation, right? Then if you look at the use of dimensional analysis, kalau kita tengok kat sini ya, salah satunya kalau kita tengok, derive and construct physical equation. Oh, sebenarnya kalau kita tengok yang kamu belajar sebelum ni, katalah chapter 2, chapter 3, let's say we have a linear motion equation. Kita ada, let's say kita ada, kita bagi tiga kan, V is equal to U plus AT or V square is equal to U square plus 2AS. Macam mana rumus ni dicipta? Macam mana rumus ni tiba-tiba keluar macam ni? Salah satu lagi, salah satu cara bagaimana rumus or formula yang kita hasilkan itu adalah hasil daripada kita guna kaedah pendekatan dimension ataupun dimensional analysis. Okay, and the next, that mean the unit physical quantity. Yeah, contohnya kita ada satu formula ataupun satu item, katalah X, kita tak tahu. So, if you have the, you know the formula how to calculate X. Let's say X is equal to 2Y plus C. And you can find the unit of the X by using the dimensional analysis. So, ini cara kedua. Cara ketiga seperti yang saya terangkan tadi. And the next dimension, or dimensional constant is one. So maksudnya kalau constant contohnya nombor 1, 2, 3 dia tak ada dimension. Tak ada unit. Itu tak adalah kan. So kalau kita tengok sini ada tiga benda kat sini. Nah kat sini ada satu benda. Okay yang kita tengok. Kalau kita nak rujuk.
Okay, katalah persamaan, let's say we have a linear motion equation. So, kita boleh tengok dimension S, LHS, RHS. Maksudnya apa? Ini adalah sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. So, sebenarnya katalah kat sini, kita ada V is equal to U plus AT. If you calculate or find the dimension right side must is equal to the dimension left side. Kalau dua-dua ni belah kiri dan belah kanan ni sama dimension, rumus ni adalah betul. Jadi bila kamu jumpa apa saja rumus dalam fizik ke ataupun mana-mana formula dekat dunia ini, kamu nak buktikan rumus itu betul ataupun salah, so kamu boleh gunakan keadaan dimension analysis. Jadi kalau dalam exam nanti, dia boleh tanya, fokuskan kepada tiga ni lah. Dia boleh tanya, dia gunakan konsep soalan terkeluar bagaimana you can use the dimensional analysis to find the unit of physical quantity. Number two, to determine whether physical equation dimensional correct or not by principle of homogeneity. Yang ni tadi. So dimensi di sebelah kiri formula and kanan formula mesti sama. Or the question give you the situation and ask you to derive or construct physical equation. So ini exam yang dia boleh tanya. Jadi bila kamu buat ulang kaji, kamu boleh pilihlah soalan-soalan yang macam mana kalau nak uji ataupun nak memahirkan macam mana kamu nak gunakan dimensional analysis untuk kamu menentukan unit, menentukan homogeneity, construct equation. Dan if look at the final exam, final exam kalau kamu tengok partial question kita banyak bincang, saya letak soalan-soalan dekat GC tu, kamu boleh tengok kalau tahun ni dia keluar mengenai physical quantity. The next year mungkin akan keluar homogeneity. Nanti kita tengok satu dua contoh nanti kalau sempat nanti. Bagaimana kamu analisis. That's why salah satu cara kita buat revision. Okay, lepas kamu tengok semua and the next step you go to the partial question. So yeah, satu partial question ni kamu nak tengok this is a technical dia macam mana. Okay, contohnya chapter 1 is question number 1. Okay, this is a question number 1 Okay, senang ya sebenarnya soalan kalau kamu tengok, kita boleh katakan soalan-soalan partial tu macam sudah bocor lah. Sudah, apa maksud saya sudah bocor? Maksudnya kamu sudah tahu. Okay, question chapter 1 akan keluar dalam question number 1 dalam final exam. Sudah bocor kan, sudah tahu. Jadi memudahkan kamu untuk buat kamu revision. Dah tahu sudah markahnya berapa? Markahnya 2. So kalau markah ada 2 tu seperti saya katakan tadi, so kita tahulah. Okay, so if you get the okay. Jadi kamu nak tahu gravitational acceleration is given by equation. Dia bagi satu persamaan. Katalah persamaan ni kamu tak kisahlah, this is first time contohnya kamu jumpa persamaan where the m and r is the mass and radius. It means the dimension of constant G. Dia nak cari berapakah dimensi ataupun kita boleh katakan kalau dia tanya berapakah, what is the unit of the item G. Katalah persamaan ni kamu tak tahu, kamu jumpa tah ke mana tah. Yes, kita boleh tahu unit bagi G dengan menggunakan keadaan dimension analysis. So meaning here, if look at the the use of dimensional analysis here, this is a tool. This means the unit of the physical quantity or determine the dimension of physical quantity. Jadi kamu kena study lah. Ambil beberapa contoh. This is how kata smart revision. To become the smart student, to become the smart student to answer final exam. Smart tadi saya dah katakan tadi, jimat masa, pengurusan masa, kamu bila buat revision, tidak buat revision, pelajar saja bukan, you have the time. Meaning here, kamu sudah buat revision fizik chapter 1, 5 jam. No, because chapter 1 only 2 marks dan dia simple. So meaning tidak sesuai lah. Kalau chapter 2 mungkin okay. This is how you can membuat revision yang kata yang smart. Bukannya baca saja, because kamu bukan ada fizik saja ya, ada banyak lagi subjek yang kamu kena belajar. So mulai sekarang buat revision tu kena urus masa. Apa yang saya cakap ni bukan setakat fizik semua untuk mata pelajaran lah, untuk memudahkan kamu. So lagi mengelak kamu daripada stres.
subjek ni 5 jam, 3 jam. Bagi saya, 3 jam belajar berbanding dengan setengah jam kamu belajar. Tapi setengah jam kamu belajar tu mampu untuk kamu mencapai objektif yang kamu, contohnya saya ringkas kat sini. Sudah cukup daripada kamu banyak belajar nota-nota apa semua beberapa jam, tapi bila dah habis kamu tak faham apa-apa. Paling simple, you have only spend 30 minutes, make a revision, focus on the apa yang akan ditanya di exam, and you can answer 2 or 3 questions, especially for the final apa partial question. Bagi saya sudah cukup. Daripada kamu belajar berpuluh-puluh jam and kamu just tidak fokus mana-mana bahagian atau project. Ini sebenarnya poin saya ini adalah smart revision lah. Okay, student. So we go to the next. So ini yang kita nak tahu. Okay, so ini salah satu contoh. Okay, saya bagi contoh yang ini sebenarnya untuk memberi bagaimana ya. Ini contohnya bukan soal exam. Ini contohnya bagaimana kalau kita nak tengok at least this is the minimum lah. Minimum apa? Kepahaman yang pelajar. Kalau benda yang contohnya benda yang ni kamu tak boleh settle untuk chapter 1, so kamu kena banyak buat revision lah. Contohnya kalau dia bagi velocity, this is a velocity. This is the symbol of velocity. Kalau orang tanya what is symbol velocity? Sekarang ni kau masih lagi oh velocity is S. Kalau macam tu itu masalah besar nantilah kamu dalam exam nanti. Oh, kalau saya tanya masih lagi pening, velocity is U or V? Ini pernah berlaku ah. Ini awal semester lah. Saya cuba tanya pelajar. Oh, dia kata U is a adalah acceleration lah apa. Okay, so kena tahu. Velocity is equal to change displacement. Katalah change displacement kita ambil katalah S. And the T is a time T. So if the question asks you what is a dimension? Dimension of the velocity. Ini satu lagi penulisan ya. Ini biasanya saya dapat banyak kalau buat ujian ke ataupun kuis ke apa. Penulisan. Pelajar tu faham. Tapi bila dia menulis, dia tidak mengikut teknik yang betul. So if the question, what is the velocity? What is the dimension for velocity? So betul-betul lah. Dimension for velocity. So we must know what is the, ingat dia bracket ini merujuk kepada simbol dimensi. We must know what is dimension for the displacement or distance or length. What is the dimension for the time t? So, dimension for the displacement is a, dah kita belajar tadi ya. Saya tak ulang, saya harap kamu sudah, ini dah dalam kepala kamu sudah lah. Tapi kalau masih lagi, sir, mengapa dimension untuk apa untuk s displacement is l? Yang tu masalah besar lah. Kalau masih kamu tanya. Ataupun dimension for the time t is t. So, mengapa dia t ya? Itu susah lah. Tapi kalau awal semester kamu tanya tu mungkin belum kamu faham lah. Tapi kalau peringkat sekarang ni, seminggu, sebulan lagi nak masuk exam, patut kamu tidak masalah lah. Right? Okay, L. Ini adalah penulisan yang betul. Okay, jangan ada pelajar dia tulis apa, bracket lagi L. Tak ada sudah. Bracket itu menunjuk kepada apa? Bracket itu katalah S, displacement, bracket is maksudnya dimensi untuk displacement. Ataupun kalau saya buat bracket T. This is dimension untuk time T is equal to T. Dimension untuk length ataupun displacement is a L. Mass. What is dimension? Bracket dimension is a M. Okay, kelas. Ini betul-betul. Ada pelajar tu dia faham tapi penulisan dia tu salah. Contohnya katalah dia nak cari what is the velocity for the speed or velocity for the V. So apa dia buat? It's S over T, betul? Lepas apa dia buat? Dia buat bracket and dia buat T. Dia faham tapi tiba-tiba dia pergi letak bracket ni. Ini adalah technical, salah ni. Okay, patut bracket ini dimension for the S, length apa? Dimension for the time T apa? Barulah is equal to dimension for the S is a L. Dimension for the time T is a. Jadi apa yang saya bincang kat sini adalah simple lah. Dalam exam dia tak keluar lah. Mungkin dia keluar lain-lain. Tapi untuk peringkat asasnya, kamu kena settle yang ni dulu. Kalau ni pun kamu masih lagi pening, tu kamu kena buat banyak lagi lah. Okay. Tengok balik lecture-lecture yang kita dah bincang dekat channel saya tu dah ada. Boleh tengok balik. Chapter 1 itu boleh tengok balik.
Kalau tak faham, tengok balik. Kalau tak faham juga, boleh tanya balik dengan saya. Okey, sekarang ni senang. Kerana semua lecture-lecture yang kita sudah bincang dalam online tu, saya sudah letak kat channel YouTube. Okay, so we go next. Okay, the next, bila kita dah tahu, okay, untuk dimension, saya tak detail lah. Okay, untuk dimension, saya tak detail. Okay, the next is yang, ini yang paling lagi penting, skala vektor. Sebelum skala vektor, saya nak fokus kepada, balik kepada soalan pasir tadi, ini sebenarnya bukan apa, ini contoh kalau kamu buat revision. Okay, revision ni bukannya, kalau yang smart, bukannya 2-3 jam baca nota, dengar, tengok video, tak ada. So you must pergerakkan, pergerakkan satu mata kamu melihat. Kalau boleh mulut bercakap, mungkin ada kawan, 2-3 orang kawan kamu boleh bincang. And tangan mesti bergerak, otak mesti berfikir. Ada pelajar, dia buat revision. Dia buat revision, ya, saya dia kata dia belajar 5 jam contohnya lah. Saya bagi satu contoh, dia bagi dia belajar 5 jam. Tiba-tiba saya masih lagi tidak faham. So bila bila kita tanya, macam mana kamu aneh? Contohnya dia baca saja nota ataupun dia tengok saja video yang pensyarah bagi. So first bila kamu buat tadi, okay, kita dah bincang nota ni tadi kan? Ataupun dah refresh balik yang benda-benda perkara yang sudah lepas. And the next you go to the, jangan buang masa, you go to the next lagi. Because otak kita ni perlu kita orang kata kita perlu asah dia. Kalau maklumat saja kamu just transfer daripada video ke nota ke dalam kepala kamu and simpan dan kamu tak manipulate dia, kamu tidak proses dia, dia akan dipanggil temporary memory. Dalam 1-2 jam ataupun bila kamu habis belajar, kamu keluar pintu bilik, jumpa kawan kamu, cakap apa-apa, terus dia hilang. So you go next and go to the nak proses dia, manipulate maklumat supaya dia kekal lama. Atau pengalaman menjawab soalan tu ada. So you go to the pasir lah. That's why kalau dekat GC saya sengaja letak 5-6 tahu soalan itu supaya lepas satu subtopik chapter, jangan habis chapter. Okay, macam ketika kita dah bincang settle mengenai dimension. So go to the next. At least kamu jawab 5 soalan. 5 soalan yang berkaitan dengan dimension. Dan 5 soalan itu, kalau dimension itu kamu kena fokus kepada yang ni lah. Kerana dalam kurikulum ataupun dalam soalan exam, dia tidak boleh lari daripada yang ini. Ini dah dicakap. Kalau soalan itu keluar daripada ini, kamu boleh saman yang buat soalan itu kerana dia tanya tak ada dalam syllabus. Jadi kita sudah, revision tu sudah berfokus. Tapi untuk revision ni saya pemudahkan kamu lah. Okay. Jadi carilah. Setengah-setengah jawapan ni saya sudah pasir ni, saya sudah letak dekat saya punya channel. Kamu boleh carilah, semua sudah ada tu. Atau mana-mana lah. Tapi kalau tengok channel YouTube penyelesaian soalan, jangan kamu tengok penyelesaian. Macam saya katakan tadi, bila kamu buat revision, okay, kena ada at least 4 perkara yang berlaku ke atas diri kamu. 4 perkara tu, first mata kamu. Ni saya tulis mata kamu. Mata kamu melihat ataupun plus dengan telinga lah. Okay, telinga mendengar. And then next, apa? Tangan bergerak. Tangan bergerak tu ada pergerakan, mengira, kalkulator dan sebagainya. Yang paling penting lagi adalah apa? Ini apa ni? Ini adalah otak kamu. Otak kamu tu berfikir. Ada pelajar dia kata dia buat revision. Apa catatannya? Macam mana buat revision? Dia tengok video, lecture 1.5 jam. No. Itu orang panggil temporary memory saja tu. Setengah jam dia akan hilang. So first kamu kena go to the final ataupun pasir question ataupun soalan-soalan tutorial. Buat activity. And cari soalan yang berfokus kepada, macam saya katakan tadi, ada objektif itulah, rujuk kepada curriculum specification ni. Ada yang ini, and berfikir. Mengapa saya banyak fokus kepada apa PSPM? Satu, nak membiasakan kamu dengan soalan-soalan pasir. Yang keduanya, soalan pasir tu memang dibuat ikut level. Maksudnya ada yang high order, ada yang level yang agak tinggi yang perlu kamu berfikir. Jadi otak kamu untuk chapter 1 ni, misi otak kamu tu pernah pengalaman untuk berfikir untuk menyelesaikan soalan ini. Tidak cukup je kalau kamu just apa listen and see the pengalaman ataupun knowledge itu dekat channel YouTube ke ataupun baca nota saja. So kena ada 3 pergerakan ini. So 3 pergerakan ini akan memberikan satu pengalaman, insya-Allah akan kekal lama dekat otak kamu. And the next you go to the final exam, benda ni akan keluar balik. Mungkin soalan tak keluar seperti yang ini. Tetapi dalam exam seperti saya kata tadi, dia akan merujuk kepada curriculum specification. Dia akan putar-putar yang tu tadilah. Okay, kalau soalan ini dia fokus untuk last year,
dia fokus kepada apa objektif yang ini. Ya, kemungkinan besar kamu punya tahun ini dia fokus kepada objektifnya ini, derive. Jadi kamu carilah ataupun yang ini. Dan pengalaman kita biasanya kalau yang ini sudah keluar, dah ditanya, mungkin the next ni, because yang buat soalan tu manusia. Bila manusia tu dia akan cuba carilah. Ha? Ingat dia soal exam, dalam bahasa mudah, dia kata, kita katakan dia cuba nak menipu kamu. Menipu tu untuk mengelirukan kamu. Dia tidak akan bagi semudah, 1 + 1 berapa? Ha, ini straightforward. Biasanya ada benda. Ha, dia bagilah situasi macam sini. Right? Ha, okay. Jadi kalau kamu tengok soalan yang first objektif yang kita bincang yang ini adalah merujuk kepada apa formula ni. Dia bagi apa? Dia bagi mass, dia bagi r, radius. Calculate the dimension for the g. So, macam saya kata tadi, bila kamu baca soalan ini, ada dua cara. Ini pengalaman pelajar-pelajar lepas lah. First, kamu tengok dulu contoh penyelesaian dia. Kalau kat channel saya YouTube tu ada contoh jawapan dia. Dan jangan berhenti. Oh, kamu kata, oh dah tengok video. And kamu kata, oh macam ni. And kamu berhenti dan mengharapkan kamu faham. No, itu just mata saja. Mata kamu melihat video penyelesaian dan kamu kata kamu faham is menipu. Sekejap saya kata, tak sampai setengah jam. Kalau bagi soalan yang sama, kemungkinan besar kamu tak boleh jawab. Apalagi kalau kamu sudah lama tinggal untuk chapter 1. So the next, apa yang saya katakan tadi? Tutup ataupun pause video tu sekejap, cuba buat sekali lagi. And cuba compare dengan jawapan. Kalau betul, okay. Tapi cara yang paling bagus, daripada kepahaman kamu tadi, cuba selesaikan soalan sini. Ha? Contohnya dia bagi persamaan AG is equal to GM M over R square. So dia nak cari dimension for the G. So nak cari apakah dimension for the G. Tapi kita dah belajar tadi kan. So kita nak cari dimension for G. So meaning here we have a AG, R ni kita letak ke atas and the M here is a divided by M. So now to calculate, find the dimension of G, so you must find the dimension of the acceleration, dimension of the radius, dimension of the M. Nah, kan? Tadi kita dah belajar tadi kan? Dimension for the acceleration is a LT minus 2. Tapi kalau kamu kata, sir, mengapa LT minus 2? Ha, kalau kamu tanya saya ni, susahlah saya nak jawab. Because kita, patutnya kamu sudah mahir kan? Because dimension for the acceleration is a LT minus 2. Ha, kalau tak tahu, tengok balik. Ha, ni revision tengok balik chapter yang dekat channel saya tu, first chapter. Ada kita bincang. Right? Ha, kalau nak kita nak bincang, because LT, because unit for the acceleration is a, apa? Acceleration is a velocity divided by displacement, sorry, divided by time t. Okay, velocity unit dia apa? Meter per second. A unit for the time t is a second. So dimension for the m, dimension for the s, dimension for the second. So we have dimension for the m is a, sorry, meter per second is a, apa? Sorry, velocity. Sorry, this is velocity, meter per second, this is l, length. S is a t minus 1 and s is a t. And we have a masuk nanti naik ke atas LT minus 2. That's why LT minus 2 is dimension for the acceleration. Ah, ini kita dah bincang dalam lecture itu. Kalau tak jelas boleh tengok balik. Ah, ini saya anggap kita pun sudah tahulah. Because kita jangan buang masa. Kerana exam dia tak tanya yang ni, dia tanya yang ini. Dimension for R. R is a length. Jarak kita tahu adalah L. Dimension for the M. M is a mass. So M. Ah. Jadi kita combine sini kita ada LT minus 2 L divided by M. Itulah jawapan dia. Kalau kita nak ringkaskan lagi, apa? LL is a L square T minus 2 and this is M. Okay. Betul kan? Cepat cepat. Ini saya cuba cepat lah kan. Ini contoh bila kita buat revision. Lepas tu bila kamu dah ada jawapan yang ini, compare dengan video. Kalau tak sama tengok balik. Oh silap mana. Tapi kalau tak kamu kata video ni salah ataupun jawapan ni salah, barulah tanya kawan kamu. Dan kawan kamu tak boleh jawab juga. Tidak tahu. Yes. Go to the lecturer and ask the this apa soalan ini. Itu cara dia. Ada pelajar dia baca soalan tak boleh jawab terus WhatsApp dekat pensyarah dia. Kalau saya sorry lah saya akan tanya balik. Gini. Itu adalah pelajar yang malas. That's why saya katakan tadi, ingat ya, tiga perkara, mata melihat, tangan bergerak,
otak berfikir. Kalau tiga ni tak boleh selesai, boleh tanyalah kawan ataupun syarah kamu. Tapi kalau kamu tak settle yang ni, just baca saja. Lepas malas nak rujuk lah lecture note ke ataupun tengok past year ataupun tutorial. Terus, salah. So, boleh tak jawab soalan ni? Cara tanya pensyarah pun, so, boleh bagi saya macam mana nak buat soalan ini? Kalau saya takkan bagilah. Saya kata, okey, cuba kamu tunjuk apa cara kamu buat dulu. Saya boleh tengoklah macam mana kesalahan kamu ataupun contoh. Mungkin idea kamu tu lebih bagus daripada idea saya. Saya pun belajar juga. Tapi at least saya nak tengok. Bukannya bagi saja soalan kepada pensyarah, suruh pensyarah tu selesaikan satu persatu and dapat final. Kamu pun tak buat, macam ni ke sir? Faham sudah saya. Sorry lah, setengah jam kamu akan hilang balik. So make sure this is how you can do the revision ataupun membuat ulang kaji, terutama untuk menjawab soalan. Okay, so saya harap jelas sebenarnya ini. Jadi untuk chapter 1 ni, kalau kita tengok, yang ni, ni, plus. So the next, skala and vector. Okay, satu lagi ini salah satu cara. Kamu perlu, at least kalau saya akan tengok kepada, 3 tahun. Tapi macam kamu ni, because tahun ni, kamu adalah tahun kedua, format baru. So, bila kamu boleh compare tahun lepas dengan tahun 2018. Because saya juga bagi tahu untuk soalan 2018 ke bawah tu dia format lama. So, susah lah kamu nak compare, kena tengok syllabus buka setengah-setengah tu keluar syllabus. Jadi, you can compare to the 2018-19 and 2020 untuk format baru, untuk kamulah. Kalau kamu tengok soalan-soalan yang 5-6 tahun bawah tu, risiko sikit kerana dia syllabus dia lain sikit dan format dia lain. So paling selamat itu. Yang lain tu boleh buat, cuma nak compare dari segi technical saja. Now you can compare. You can compare to the, this is 2018. So kalau yang 2019 tadi, 2019-20, dia tanya mengenai dimension. What is the, how we can find the dimension? Or you can use the dimension analysis. Okay. And if you look at the 2018, this is 2018. 2018, apa? Dia tak tanya pun berkenaan dengan dimension. Dia keluar apa? Dia keluar mengenai magnitude and direction. This is chapter 1, but this is subtopic skala on vector or resolving vector. Yeah. Jadi kalau dalam exam untuk chapter 1 ni sebenarnya, untuk chapter 1 ini sebenarnya kalau kamu tengok curriculum specification, sebenarnya ada dua benda yang besar ataupun just focus on the first is the dimension. Okay? And second is a skala and vector. Yang ni dia akan ada subtopik lagi lah kan. Kita akan belajar resolving vector, kita akan ajar vector unit, kita akan ada apa cross product, dot product. Yang dimension, you must focus on the how you can use the dimension analysis to find the unit. Okay, you can use a dimension technique, how you can homogeneous. And the third, how you can use a dimension to construct. Tapi kalau kamu tengok, untuk yang 2019, dia sudah keluar yang ini. Ini keluar, skala and vector, dia keluar pada 2018. Jadi kamu punya turn 2020, fikir-fikirlah yang mana yang sesuai. Ini apa yang saya bincangkan sini bukan nak support soalan ya. Kita orang kata smart study. Jadi kalau saya katakan tiba-tiba, okay this year saya confirm akan keluar skala because last year dia keluar dimension, tak boleh. Nanti itu lain cerita, saya bukan support. Cuma itu saya katakan tadi, kita kena smart revision. Dan bagi saya yang paling popularnya adalah skala vektor. Kalau kamu tengok soalan-soalan pas ya, 10 tahun, kalau kamu tengok dekat saya punya GC itu, saya akan bagi 5-6 tahun supaya kamu tahu bagaimana soalan itu dia tanya. Okay, that's why kalau kita buat revision ini, kita fokus apa akan terjadi dekat final nanti. Because kita bukan belajar yang penuh kalau yang awal-awal dalam semester tu kita belajar semua kan complete. Tapi untuk revision, we focus the subtopic yang akan ditanya dalam exam nanti. This is strategy saya katakan ya.
strategy. Aku kata smart revision. Yeah, smart revision to become a smart student to smart answer final exam. Right? Okay, so yang ni kalau kamu tengok 2018 dia keluar mengenai berkenaan dengan vector. Ini yang kena subtopik yang kita akan tengok ni. Jadi kalau kamu tengok tadi, first dekat apa bila kita buat revision untuk yang chapter 1 ini ada ni lah. Sebenarnya ini yang orang kata yang ni yang perlu kamu fokus ni. Ni. Dia ada lagi lah subtopik. Dimension ada tiga ni je lah. Tapi kalau skala vector nanti kita akan bincang nantilah nanti. Okay. Right? Okay. So. Sorry yang ni kan. Jadi kita bincang juga. Saya nak terus kepada berkenaan teknik. Kalau ini sebenarnya cadangan saya ya. Tidak semestinya kamu setuju. Cuma benda ni kalau pelajar saya yang lepas-lepas saya banyak cadang macam ni lah. Dan ada yang mereka cuba kaedah ni dia lebih relax lagi buat revision dan ya, memang ada kesan positif kepada pencapaian terutama untuk final nanti. Okey, skala and vector. Jadi untuk skala vector, yang perlu kamu settle untuk bahagian ini adalah berkaitan dengan macam biasalah kerana soalan, kalau kamu tengok curriculum ataupun syllabus, kamu kena tahu definition, define. So, macam biasalah. Sama juga kalau dia sebut chapter, this is a subtopic skala and vector. So, the most important here is the student must know how you can differentiate between the what is the scalar, what is a vector. Kena settle yang ni dulu. Kalau saya katakan, macam mana kamu nak bezakan scalar vector? Masih lagi kamu confused. So, di sini saya pemudahkan. Ialah nota pun ada ya. Saya bagi cuma saya buat ringkasan saja. So, scalar just focus on the magnitude ataupun nak senang scalar dia cuma ada magnitude. But vector, you must have a magnitude and direction. So this how you can define or how you can differentiate between magnitude and direct scalar and vector. Okay. So if you look at the, okay, sekali lagi ya. Kalau saya nak tengok kepada, curriculum specification. That's why kalau kamu buat revision itu sebenarnya, kamu boleh tengok penting ya curriculum specification kerana dia akan rujuk. Kalau dalam soal curriculum certification tidak menyatakan kamu perlu tahu membezakan vector and scalar. So no need lah perlu kamu tahu. Tapi kat sini, perasan tak kat sini? Right? Right? Jelas kat sini. The first. Okay. Yang first kat sini, kalau kita tengok kat sini, sorry ya. Saya buang ini dulu. The first. Look at the curriculum specification. Alright, so we have the scalar and vector. And number A, define. Dia boleh tanya define or differentiate. Macam mana kamu nak jelaskan scalar and vector? So dia boleh tanya dalam exam nanti. Perlu tahulah. Ini resource ni next lagi lah. So kalau dalam exam dia boleh keluar because seperti yang kita tengok tadi, 2019-20 dia keluar mengenai dimension. So untuk kamu 2020-21, if the question question number one is about the vector, so maybe the first question ask you what is a or define scalar and vector quantity. So inilah persoalan dia, inilah jawapan dia. Jadi bolehlah kamu fokus kepada yang ini. Jadi yang lain-lain kalau kamu tengok dalam nota tu memang panjang lah dia bagi semua kan. This is maklumat, ilmu, knowledge yang perlu kamu tahu. Tapi macam saya katakan tadi untuk final exam ni kita fokus kepada apa yang akan disoal. Study apa akan disoal. Because kamu banyak lagi subjek bukan fizik saja. So now, so skala is a ataupun satu kita boleh katakan skala quantity is defined as quantity with the magnitude and vector is a magnitude direction. Tapi saya rasa semua pelajar ni settle lah. Ataupun dia boleh bagi contoh, what is the example for the scalar quantity? So maybe you can use a mass. Mass, unit kilogram, or length, right? Panjang, jisim, or time, right? Vector, we have a velocity, and we have acceleration. We have the force,
why the force okay, why acceleration, force and velocity is a vector quantity? Because all the item here, velocity, acceleration and force, have a magnitude and direction. Let's say 10 newton force, so magnitude is 10 newton. How big force x on the system? And if you have the force, you must have a direction, arahnya ke mana bila kamu gunakan daya. So this is how you can define skala and vector quantity. If look at the time t, you just know how many time, what is the time taken, and no need for you to ask the direction of the time. Mana ada orang tanya arah masa tu ke mana? It's just quantity, berapa lama masa yang diambil. This is how you can define. So because dalam curriculum specification, actually curriculum specification yang saya tunjuk tadi, ini sebenarnya adalah menunjuk kepada apa yang akan disoal dalam exam. Dia tidak boleh keluar daripada yang ini. So this is okay, so skala and vector. Jadi, okay, so we go to the next. Okay, resolving vector. Okay, for resolving vector, okay, kita akan rujuk kepada, okay, saya ringkaskan, saya ambil pada satu rajah yang ini saja. Dan ini memang penting, satu penting memang biasa di soal dalam exam. Yang keduanya, kamu perlu betul-betul faham resolving vector ini. Saya rasa pengalaman kamu belajar chapter 1, chapter 2, chapter 3, until sebenarnya the chapter 14, still you can use the idea of resolving vector. Ada saja resolving vector. Okay, untuk penyelesaian. Okay, this is the basic. So we have the, let's say, first you have only the, okay, sebelum tu, bila sebut pada vector ini, sebenarnya vector ini we can okay, let's say we have the x axis and we have the y axis, and let's say we have the point here. The point here we have let's say this is a 2 and this is the 3 for the y axis. So meaning here at the point, let's say point A here, the position of the point A here, we can use a vector. Okay, let's say 2, 3, the position of the A, or we can use the straight line here, right? So meaning here, if you know the position of the, let's say vector A is the position here, is refer to the position of 3 meter for the y axis original, and 2, let's say this is 2 meter or 2 second from the x axis, and this is position of the point A in the vector. And if you this is a two axis, y and x. Okay, let's say you have the third axis, and this is a y axis. This is y axis. So this is a 2, 3. This is 2D, two dimension. So if you convert to the 3 dimension, 2D, saya tak boleh fikir kat sini lah. Okay, dia di luar, 2D. So maksudnya you can refer to the x, you can refer to the y, and refer to the z. Okay, 3 dimension. Dia berada di, tak boleh tunjuk kat sini kan? This is 3 dimension, Dan saya rasa kamu boleh lah. Okay. So now, this is a vector. And vector. Okay, vector. Okay, mengapa resolving vector ni ataupun mengapa ini penting? Okay, first yang kamu, basic kamu perlu tahu. Okay, untuk yang resolving vector, katalah kita ada satu vector. This is basically vector R. Vector R. Vector R, if you relate to the x and y axis, the R is in between y and x axis. So what happened is the vector R is on the x axis. Dia berada betul-betul pada paksi x ataupun betul-betul pada paksi y. So this is R, vector R, and this is vector R. This is R. So kita tak perlu consider yang inilah. Contohnya kat sini kan, because betul-betul pada paksi R. Okay. Tetapi vector R ini tidak berada pada paksi x dan tidak berada pada paksi y. Dia berada in between. So dia macam tidak y, dia macam tidak x, or mistaken identity vector R. Kita boleh katakan macam tu, So now you can to define R here, we can resolve. Kita akan leraikan dia. You can resolve to the R here to the x and resolve here to the RY. So saya harap kalau pelajar
Kamu bukan sekadar bila ada R macam ni, yeah, we can resolve to the RX, we can resolve to the RY. Tapi kamu perlu tahu mengapa kita nak resolve kepada RY. Why we resolve to the RX? Huh? So kena faham dia. Bukan just follow like, oh, RX and RY resolve to that. Okay, the next step, we can calculate the resultant here. Because resultant here is RY square plus RX square. Ataupun nak cari dia punya angle theta is RY divided by RX. Yeah, it's okay. But you just follow the procedure. Huh? Kamu ikut saja proses teknik dia. Tapi kamu tidak tahu ataupun kamu tak tanya mengapa kita resolve pada Y, mengapa resolve pada X. That's why kalau kamu tengok, kalau soalan objektif ya, paper 1 itu yang penting. Because dia tak ada pengiraan. Okay? So, RX here, meaning here, kita boleh katakan vector R ini kita rujuk kepada ataupun kita letak dia pada paksi X. Apa akan jadi? Because as I said, if the vector R on the X axis, selesai. Tak perlu kita resolve pada Y. Because totally perfect on the X axis. But now it's between Y and X. So meaning here, seumpama kita cuba ambil R ni, kita letak pada paksi X. Kita cuba ambil R ni, kita letak pada paksi Y. Itu maksud dia. Okay. Contohnya kalau katalah saya bagi satu situasi yang senang. Senang satu situasi. Okay. Katalah, ini this is, saya relate dengan daily life. Katalah kita ada satu sumber, this is katalah api. Api menyala, kita tahu api menyala itu panas. Okay. Jikalau kamu berada dekat dengan api, yes, betul panas. Kalau jauh sedikit, kurang panas. Kalau kamu berada dekat posisi sini, kalau kena merdekan, panasnya macam mana? Ataupun position is 90 degree. Panasnya macam mana? Adakah sama dengan di sini? Sama dengan di sini? Sama di sini? Itu bagaimana kita boleh gunakan konsep vector tadi ni. This is position. Because this is on the Y axis. This is in between X and Y. This is X axis. Adakah dia punya rasa panas itu sama? Tidak sama. Membezakan. Logiknya kalau berada dekat lagi panas. Jadi jauh kurang panas. Kalau kat sini, lagi kurang panas. Tapi kalau berada kat sini, in between Y and X axis berada kat sini, panasannya macam mana? Ini basic dia. Kita boleh kira dia. Nanti kita tengoklah macam trigonometri dan sebagainya. Itulah. Okay, so how to resolve. Ini yang penting. Tapi saya harap untuk level kamu, kita dah belajar daripada chapter 1 nanti chapter 14. Saya ingat tak ada masalah lah. So if you have the vector R, so now you can resolve to the vector R here to the X axis. So kita biasa kita akan buat satu apa ni? Satu segitiga kat sini. Okay, segitiga this is 90 degree. So now this is a hypotenuse. This is opposite. This is adjacent. So now RX here, okay, we can use trigonometry. We can use the theta here. Okay, let's say we have the triangle here. So kita tahu we have a sine theta. And this is sine theta. This is cosine theta. And you can use a tangent here. This is a basic and basic map. Ini dah settle lah, tapi tak apalah, mungkin sudah lupa, kita ulang balik. Sin theta is a opposite divided by hypotenuse. So meaning, this is opposite. Kalau saya ambil sini, this is RY. Okay. And this is panjang yang sama, arah yang sama dengan vector ni, RY ni. Kita kata vector kat sini sama dekat sini. That's why ni kita boleh ambil RY kat sini. So vector sini sama dengan di sini. Jadi, this is opposite RY. And this is hypotenuse. So if you calculate the sine theta is a opposite divided by hypotenuse. So this is RY divided by hypotenuse R. Cos theta is a addition divided by hypotenuse. This is RX divided by R. Tangent theta, opposite divided by hypotenuse. This is, sorry, opposite divided by adjacent. So this is RY divided by RX. So, tapi dalam soalan sini, kita nak mencari, sorry, this is RY. Okay, betul lah kan? Katalah kamu nak cari, what is the magnitude of RY? Kita nak cari RY kat sini. What is the value of the RY? So, kita gunalah RY is equal to, RY is equal to R times sin theta. RY is equal to, this is equal to R sin theta. Biasanya R ni dia akan bagi dalam soalan berapa. Katalah force berapa newton. Theta dia akan bagi. So kita boleh carilah R.
Dan kita cari, ni kita nak cari, Rx, cos theta, and this is Gaussian. Ni kita nak cari Rx, yang boleh cari dengan syarat R time cos theta. Ini basic ya, saya harap kamu sudah settle yang ni ya. Nak cari Rxy pun sama juga kat sini. Tapi biasanya untuk pakai Rxy, kita pakai yang dua ni lah. Yang dua ni. Right? Ni saya harap kamu sudah settle lah. Kalau yang macam ni ada pelajar lagi yang sudah masih pening, saya rasa masalah besar nantilah. Kita boleh tengok balik yang kita dah bincang cipta wang dekat channel saya tu, dekat lecture tu kan. Saya boleh-boleh settle kat sini lah. Right? Okay, that's why dalam ni, inilah. Because kalau kamu tengok dalam curriculum specification, so you for the chapter 1, we have a here, resolving vector into perpendicular x and y. Memang, yeah, dia boleh tanya nanti. Right? So kena settle yang inilah, resolving vector. Okay, saya bagi satu contoh yang simple ya. Macam mana soalan ya. Soalan dia akan bagi situasi. Contohnya kat sini, kita ada satu situasi, satu objek, motor ni ditolak dengan satu force kat sini kan. Dan dia punya bergerak ke arah kanan. Let's say this is a distance ataupun S. So meaning here, kita boleh katakan dua-dua ni force and displacement is vector. Vector ya. Ada magnitude dan arah. So kita katakan force dengan S ni adalah force dengan S ini adalah displacement yang adalah dua-dua pada paksi X. Dua-dua mengarah pada paksi X. Okay, this is parallel. Walaupun dia kedudukan ni kat bawah. Contoh saya buat kat ini kat atas. So kita boleh gambarkan dia adalah sini. So pelajar dia keliru. Kalau macam ni macam mana nak buat dekat axis sepenuhnya sama. Okay. Jadi macam ni senang. Maksudnya dua-dua tu adalah parallel to the horizontal line or x-axis. Jadi kalau saya nak resolve F ini, nak resolve kepada S, tak perlu resolve. Dia sudah ada pada paksi X. Dia sudah searah pada paksi X. Kalau kamu nak resolve kepada paksi Y, kosonglah. Kerana dia tidak berada pada paksi Y. Perfect on the X-axis. Okay, so look at the second situation. The second picture. This is a, yeah, the object. And motorbike still moving on the x-axis. You see this displacement. But the force here, kat sini, force dia tu bukan arah ni. Dia in between. Itu sudah saya katakan tadi. So dalam soalan dia bagi situasi macam ni. Okay, this is y-axis. And this is x-axis. Jadi kamu kena bezakan. This is x and this is y. This is X and this is Y. Sebenarnya kamu nak gunakan force ini. Because force ini ke arah sini. S ini ke arah horizontal. So S nak resolve kepada X. Yeah, totally on the X axis. Kalau arah Y is equal to zero. Nah, kalau F yang ni, you can resolve to the Y. You can resolve to the X. Nah, ini akan soal dalam exam nanti. So saya rasa yang ni kamu kena settle. Dah kena faham lah. Dia ada... mungkin boleh ditanya nanti. Okay, kelas. Okay, dah hampir satu jam. Okay, jadi actually ada lagi ya. Saya rasa kalau yang lain tu ada kelas, boleh inilah kan. Setakat ada kelas ya. Kalau yang lain tu saya akan teruskan habiskan ya untuk chapter 1 ini. Besok kalau boleh saya akan masuk chapter 2. Chapter 2 tu lagi penting. Okay, the next is yang perlu kamu tahu. Sama juga kalau kita tengok dekat syllabus ya, kamu perlu tahu berkenaan dengan apa ni? Unit vector. Ya. Yeah. So kamu perlu tahu berkenaan dengan unit vector. Unit vector tu apa? Saya harap kamu sudah tahulah. Benar-benar ni kita sudah belajar. Right? Okay. So unit vector, yang pertama kamu perlu tahu mengenai simbol dia. Biasanya simbol ni kita buat macam ni ataupun I, ada macam ada cat kan, topi ke atas itu, ataupun K. Okay, I, J, K ni dia merujuk kepada, okay, Y exists, X exists, dan Z exists. So X biasanya disebutkan sebagai I,
Y untuk J and Z untuk K. Ada cap ke atas. This is unit vector. Okay. Kata ini kita ada satu vector, vector A. Okay. Unit vectornya adalah A magnitudenya adalah unit dia adalah 1. Unit vector, vector with a unit of 1 units in the direction A. Okay, yang penting kamu tahu simbol dia kan. Ini kita akan fokus nanti yang dalam exam nanti ya. Okay, so the next is a okay, no unit eh. So jangan tiba-tiba kamu buat unit apa unit vector tiba-tiba ada unit meter, centimeter, this is no unit. Itu kena basic kan. Saya rasa jelas. Okay, so unit vector for three dimension, so we focus on the x axis, y axis and z axis. Okay, simbol dia adalah saya katakan tadi I, C dan cap dia di atas. Kita biasa kita tak pakai ni kan, bila kita buat penulisan biasa kita pakai I, C, K. Jadi ada pelajar tanya, macam mana apa kaitannya dengan vector ya, atau paksi I, J, K tadi? Ya? Seperti saya katakan tadilah. Dia merujuk kepada x axis, merujuk kepada I, y, z. Tapi magnitudenya adalah 1. So apa saja kalau kita darab dengan 1 ni 1 lah kan. So vector A magnitude is equal to 1. So A times 1 is A. Right? So magnitude for the vector unit I, magnitude for the unit J and the K is equal to 1. Eh, magnitudenya adalah 1. Ni dah jelas kita buat kat sini kan. So saya ni adalah asas lah. Yang basic. Yang penting kita tahu bagaimana unit vector tu ada dalam bagaimana kita nak selesaikan untuk vektor nanti ya. Eh? Okay, settle yang itu. Okay, yang ni yang penting juga. Okay. Okay, as I said, eh, so we have the I, J, K. Eh? Sorry, this is X. I, eh? Sorry. We have a I, we have a J, and we have a, sorry, Z. Eh? So this is a 3D, eh? Three dimension. So, jadi logiknya kalau kita sambung lagi kat sini di belakang ni. Okay, ataupun Y itu ke bawah. Or I to the left. So, ni we have a negative lah. Sini this is a negative I. This negative. Arah negatif ya. Eh? So, this is positive. So, this is negative. This is positive. This is positive. Right? Three dimension. Okay. Okay. Y axis, X axis and Z axis. So, kalau titik ini berada kat sini, dia cuma fokus kepada I dan J sahaja. Okay. Tapi kalau ini 3 dimension, eh, kalau dia berada betul-betul kat sini, dia merujuk kepada Y, dia merujuk kepada X, dia merujuk kepada Z. So, 3 dimension, eh, dia keluar daripada screen ni lah kalau kita tengok 3 dimension kan. So, kita boleh kaitkan dengan kedudukan titik ini ataupun vektor R ni, katalah saya buat sini vektor R, eh, vektor R ini kita boleh kaitkan dia dengan paksi X, paksi Y dengan paksi Z. Ataupun kita boleh, tak perlu tulislah subscript ni, kita just tulis vektor R is equal to R, sorry, R, I, I tulis ni lah kan, pertama ni lah, J and K. Dan kita tahu mengapa I, dia merujuk pada kedudukan pada arah I ni berapa. Jadi katalah kita buat vector R is equal to 3i plus 4j minus 2k. Apa maksud dia? Dia berada pada positif 3. Kat sini. Ini saya padan dulu. Eh. Right, saya padan dulu kat sini. Dia berada pada, kat sini dia ada pada positif. Eh. I is positive. So positif katalah 3 kat sini. 3. And Y 4. Positif atas kan? Ini ke bawah. Eh? Ke bawah ni negatif. X ke kiri negatif. Y, Z itu ke dalam tu negatif. Y positif juga. So positif kat telah. They say this is 4. And we have the Z here. Z is negative 2. Dia berada di belakang. So kat sinilah. This is di belakang ya. Bukan di sini ya. Di belakang screen contohnya lah. This 3D. So combination. Z combination. Y combination ni katalah. Ini adalah vector. Vector R, 3 dimension. Eh? That's why kalau kita tengok pada unit vector ni, tandaan positif negatif itu penting kerana dia menggambarkan kedudukan. Okay? So ingat ya, because kita bincang vector. Vector kita tahu tadi, dia punya definition must have a magnitude 2, 3, 4 and next we have a direction.
That's why kalau kamu lukis vektor ni, ya arah ke sana. Arah ke sana. Arah ke sana, mana-mana tu kena ada direction. Dan position dia tu merujuk kepada kalau kita ada three axis ini, x, y, z, kita boleh gambarkan dalam vektor unit macam ni lah. So bagaimana dalam penggunaan vektor unit tu dalam kita nak bincang ni, i, j, k tu di sinilah. Kita nampak nanti ya. Okay. Dan biasa, kalau kamu tengok arrow, arrow ni biasanya dia merujuk kepada kita ambil anti-clockwise, lawan jam. This is anti-clockwise, anti-clockwise. Mengapa tak ambil clockwise? Boleh, tak ada masalah. Tapi kat sini dia merujuk kepada anti-clockwise. Right? Nah, gambaran untuk yang ini nanti kita tengok nanti ya. Okay. Okay. So kita ada sini. Okay. Oh, saya ada satu benda terlupa dekat tadi ya. Baru teringat. Okay, bila bicara vektor ni, okey. Ini saya sikit ya, sebenarnya dia ulang balik. Saya pergi balik sekejap ya. Vektor ini, first kamu sudah resolve ya. X, R, Rx, Ry kan. Bila kamu dah resolve, dah selesai. Dah tahu dah selesai kan, because kita angle theta. Right? Yang keduanya, ada dua lagi ya. Ini yang pertama, you can resolve to the Y and X axis. The second is, you must know how to calculate the resultant. Ataupun kamu nak cari R ini, jika kita kamu dapatkan Rx, kalau kamu cari Ry. Mengapa kita tak boleh tahu R? Kerana R ini dia berada di antara Y dengan X. Yang boleh kamu tahu cuma Rx saja. Kerana ini graf. Eh? Graf kamu tahu berapa, ini apa nilai dia, katalah 3. Y ini berapa, katalah sini 4. Boleh cari tak R tu berapa? Jadi untuk cari R ni berapa, kita gunakan resultant vector. Itu maksud resultant ya. Kamu boleh cari R kat sini. Posisinya berapa kat sini? Kerana X 3, Y 4. R ni berapa? Kita guna resultant. Kerana sini kita ambil R X square plus R Y square. Ini adalah magnitude, because vector must have a, kita dah bincang tadi, vector must have magnitude. Tapi vector juga kamu perlu cari dia punya direction. So how to calculate direction? So pergi yang ketiga, iaitu kita boleh cari direction ni, kita rujuk kepada theta here. So the theta is the angle from horizontal, biasa kita ambil horizontal to the, atau kita ambil anti-clockwise angle. Katalah kat sini, sini theta kan? Ni angle dia. How to calculate theta? So kita boleh pakai trigonometri ataupun triangle kat sini. So you can use the theta here is a, kalau kita tahu sini 4, kita tahu sini 3, so we can use a, theta is a inverse tangent Ry over Rx. Maksudnya dia berasal dari mana? Tangent theta adalah tangent is a opposite divided by adjacent. So this is Ry over Rx. Ini yang kita dapat. Okay, ini saya terlupa tadi, saya cuma bincang kamu resolve saja ya. Benda ni pun sama juga. Ini dia soal. Nanti dalam latihan nanti adalah kan. Tiga benda ni. Dalam chapter tu pun banyak kita pakai benda ni ya. So, kembali kepada yang ni tadi ya. Oh, settle yang ni. Okay. Dah hampir satu jam ya. Okay lah. Okay, ini vector, settle. Okay, this is a magnitude vector. Eh? So, macam resultant tadi, we can calculate the magnitude or magnitude vector, because we have Rx, Ry and Rz, so meaning we have the square root 2 Rx square, Ry square and Rz square. So ini saya rasa macam yang tadi jugalah resultant ya, sector yang ni. Ini dia, saya bagi satu contoh lah. Okay, kalau contoh tu lagi senang dalam nota pun boleh bagi contoh macam ni ya. So we have a vector S 4i, 3j and plus 2k. And this is a displacement unit meter. So calculate the resultant. Let's say yang S ini adalah yang warna merah ni. Katalah titik ni, this 3D ya. Warna merah ni, S. Katalah S, titik S ini. So dia ada arah X 4. Positif ya, sorry. We have a positive. So we have a arah X to positive. Y also positive. And the Z is a positive. So kat sini kan. So kita ambil kat sini. This is 3D. So ini katalah titik S. This is vector S. So ini kalau ada vector tu, kita boleh tahulah kedudukan dia di mana-mana. Dekat paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okay.
Okay, ini just contoh ya. Alright, okay. So the next is a multiplication vector. Multiplication vector ni agak panjang sedikit. Kita kena ada ni. Yang ni saya rasa kita akan buat satu jam lagi. Saya akan cuba untuk besok ya. Besok saya akan buat satu jam lagi. And untuk habis, saya target satu jam boleh habis ya untuk ni. Tapi itulah panjang juga ya dia punya ni. Jadi tidak apa. Jadi saya rasa hampir satu jam setengah. Untuk yang sesi ni, saya terberhenti kat sini saja. Okay, untuk yang sikit lagi ya, untuk subtopik ini. Ini penting juga ya. Cross product and dot product. Terus dia agak panjang sedikit. Okay, ada pengiraan dan setengah-setengah pelajar tu. Dulu pengalaman saya bila mengajar kamu ya, awal semester tu ada pelajar, terutama yang cross product tu ya. Dia ada sikit masalah. Ini saya nak fokus. Jadi untuk petang ni saya rasa kita dah banyak sudah bincang yang awal-awal tu. Kamu settle yang tu dulu. So insyaAllah untuk besok, kita cuba settle yang ni ya. So nanti untuk yang sesi petang ni, situ saja. Okay. Terima kasih kerana sama untuk sesi pada kali ini. So nanti that's all for today. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera.